Pemerintah Provinsi Jawa Barat nyangking opini wajar tanpa pengecualian atau WTP anu kasalapan kalina. Eta halte diebrehkeun dina sidang paripurna DPRD Jawa Barat di gedung DPRD Jawa Barat Salasa isuk-isuk 30 Juni 2020 anu diluhan ku anggota 5 BPK Republik Indonesia Barulloh Akbar. Dina sidang paripurna anu dikokolakeun di gedung DPRD Jawa Barat poe Salasa isuk-isuk 30 Juni 2020, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Barat maserahkeun laporan hasil pemeriksaan atau LHP tina laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018. Dumasar kana pemeriksaan anu dilakonan ku BPK kana LKPD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2018, BPK masrahkeun opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kana laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Kukituna pemerintah Provinsi Jawa Barat mampu mertahankeun opini WTP keur anu kasalapan kalina. Sokomo dina taun ieu keur anu munggaran Sakumna Kabupaten Jengkota di Sakuliah Jawa Barat nyangking opini WTP. Berita baik, hari ini kami dapat kehormatan kehadiran pimpinan BPK untuk menyerahkan bahwa Jawa Barat WTP yang ke-9 kali ya Pak. Kami mengucapkan terima kasih bahwa standar pelaporan keuangan sudah sesuai dan dipertahankan ya. Dan berita baik kedua, tahun ini pertama kali seluruh daerah di Jawa Barat 27 kota kabupatennya semuanya sudah WTP. Yang terakhir bergabung adalah Kabupaten Bandung Barat. Nah, tentu tidak ada yang sempurna, ada catatan-catatan yang akan kami nanti tindak lanjuti sesuai aturan 60 hari ya Pak, untuk diperbaiki, disempurnakan. Tapi insya Allah secara umum Jawa Barat sangat disiplin, baik, dan mempertahankan nilai baik ini sudah 9 kali. Sanajan kitu BPK nangenan salapan rereget lebah ngadalikeun intern turta 8 pasualan patali jeung henteu tuhu kana katangtuan peraturan perundang-undangan anu henteu mangaruhan kewajaran laporan keuangan tahun 2018. Di antarana ngeunaan anggaran belanja barang tur belanja modal anu henteu tuhu kana katangtuan tapi ka pamangpaatan barang milik daerah anu tacan dilakonan kalawan HD. Patali jeung eta Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi Sundari ngebrehkeun sakumna catatan sarta rekomendasi ti BPK Republik Indonesia bakal sagancangna dievaluasi minangka bahan pienteungeun keur laporan tahun satuluyna. Kesempatan ini tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, seluruh masyarakat Jawa Barat juga, karena WTP 9 kali ini juga bukan hasil kerja pemerintah provinsi saja, tapi hasil kerja seluruh masyarakat Jawa Barat, dan kami dari pemerintah provinsi telah mampu menjaga itu, sehingga konsistensi dan komitmen yang kita jaga agar tetap memperoleh wajar tanpa pengecualian ini bisa dilaksanakan hari ini. Kemudian yang kedua yang tadi juga disampaikan secara ringkas oleh beberapa kalinya RI, juga tadi Pak Gubernur dalam sambutannya, catatan dan kemudian rekomendasi-rekomendasi dari BPK dalam pemeriksaan 2019 ini, anggaran 2019 ini tentunya akan kami evaluasi dan kami akan bahas ini sebagai bahan untuk perbaikan laporan-laporan kami di tahun yang akan datang. Dumasar kana data rekapitulasi panitenan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun 2005 tepi ka 2018 keur hambalan semester 2 2018 tina 2123 rekomendasi anu nitih 406,88 miliar anu ditepikeun ka pamarentahan Provinsi Jawa Barat meh 1.362 rekomendasi anu jumlahna 271,81 miliar pungkas ditindak lanjut. Samalah BPK miharap 761 rekomendasi sejena bakal jadi panitenan utama sangkan sagancangna ditindak lanjut. Budi Hartati, Bandung TV.